Okay YouTube, welcome to my channel. Hari tu aku ada buat video pasal unboxing DJI Avata 2. So, hari ni aku nak review sikit pasal DJI Avata 2 drone ni. So, seperti yang korang tengok dalam video ni, Avata 2 tu tak ada pun dalam video ni sebab dia sudah pun dijual. So, jom kita review sikit Avata 2 and kenapa aku jual dia balik. Aku actually own Avata 2 ni hanya 3 minggu before aku decide untuk aku nak jual balik. Aku beli dengan harga RM4,699 and aku jual balik dengan harga RM4,400 masa tu. So, dari segi harga, DJI Avata 2 Flymo Combo tu memang berbaloi untuk masuk ke dalam dunia FPV ni dengan cara yang paling senang dan tak rumit. RM4,700 bukanlah satu nilai yang sedikit. Tapi, in general, hobi FPV ni memang agak mahal. So, RM4,700 tu jatuh dalam kategori reasonable sebab everything is included, tinggal nak fly je. Korang beli, korang charge dan boleh terus fly tanpa ada training dalam fly drone langsung. But to fly in manual mode and go full acro, korang perlu beli DJI RC3 which is around RM700 tak silap aku. So at the end, kau end up perlu keluar around RM5,000 lebih untuk experience FPV flying yang sebenar. Avata 2 ni in terms of battery life, dia agak champion for an FPV drone. Satu full battery kau boleh dapat dalam 23 minit, which is amatlah lama compared to normal custom build FPV drone yang hanya tahan dalam 3 ke 10 minit dalam satu battery. Dari segi range pula, teknologi DJI Acoustic 4 ni memang cemerlang, especially dengan FCC head. Korang boleh dapat dalam 2 km range di kawasan yang berpokok ataupun berbangunan, and dalam 5 ke 10 km kalau halangan pokok dan bangunan ni minimal and almost tak ada. But untuk FPV freestyle, selalunya orang tak fly jauh sangat, so benda ni agak redundant. Dari segi bunyi pula, Avata 2 ni comel, bunyinya masih kuat tapi tak keterlaluan compared to Avata 1 ataupun drone custom. Dari segi upgradability pula, kurang. Dia tak macam Avata 1. Accessories yang ada dalam market pun sebenarnya lebih kepada menambah beban yang tak sepatutnya. Kalau korang ada Avata 2 atau plan nak beli, abaikan terus accessories yang dijual. Dia hanya akan merosakkan stability drone tu. And drone Avata 2 ni, kalau korang tambah accessory tu dan ini, bumper guard contohnya, bila korang fly ada angin, selalunya drone tu akan bergegar lebih dan footage korang end up nampak tak lawa sebab drone tu tidak detune untuk membawa segala beban ekstra tu. So, kenapa aku jual Avata 2 aku? Satu je sebab. Sebab durability Avata 2 ni cloud. Aku boleh claim dengan seyakin-yakinnya Avata 1 lebih durable dari Avata 2. In fact, Avata 1 ni lebih berbaloi untuk beli kalau korang betul-betul nak celup kaki dalam FPV. So, in my experience lah, one day aku fly around 60 km and terlanggar ranting halus. And at the point of impact, propeller dia terus stop and jatuh pada ketinggian 5 meter ke atas tanah. And dalam ketinggian 5 meter pun dia jatuh ke atas tanah, damage dia agak teruk. So dia punya propeller guard dia bengkok dan hampir patah. Lepas tu propeller dia pecah, battery clip dia pun jadi susah untuk cabut bateri. And this is from one simple crash. So seperti yang kita tahu, Avata 2 ni adalah drone yang DJI marketkan sebagai beginners friendly. Dan semua orang tahu, crash ni benda normal dalam dunia drone dan dunia FPV. And as a beginner, for sure kekerapan crash tu lebih banyak. Jadinya, in my opinion, drone tu kenalah lebih durable, betul tak? But it's not. And not only that, Avata 2 ni almost impossible untuk kita repair sendiri berbanding Avata 1. Untuk Avata 1, kalau korang crash, parts dia berlambak kat online marketplace. And Avata 1 ni senang untuk diservice compared to Avata 2. Untuk Avata 2, it's close to impossible. Korang boleh tengok sendiri dalam YouTube ni, cari video Avata 2 disassembly. Memang susah nak buka dia, and replacement shell untuk Avata 2 ni belum ada pun lagi dijual dalam online marketplace. So, kalau korang crash to a point yang memerlukan shell replacement, the only way is to send it to DJI. And korang tahulah, bila send to DJI, harganya mahal lah. And kalau dia bagi opinion yang benda tu crash beyond repair, then korang kena belilah drone Avata tu. And for I think around 2,000 for a new Avata only drone. Jadi disebabkan itu, aku pun decide untuk jual Avata 2 aku. And use that money untuk beli FPV drone yang bukan dari DJI. Berbekalkan hasil jualan tu, 4,400 plus sedikit tambahan,
aku dapatlah barang-barang yang ada depan kamera ni sekarang. So what I have here is aku punya radio master boxer and aku punya drone bag. This basically a camera bag lah, but it's suitable untuk gunakan untuk simpan barang-barang drone. And kat sini aku pasang drone clip untuk simpan aku punya drone. And kat dalam ni ada aku punya tools and DJI punya goggles. And kat atas ni ada aku punya battery, ada charger and benda-benda lain lah. And the last thing, aku punya drone. So inilah dia drone yang aku beli. But to be honest, barang-barang yang aku beli ni agak rush sebab aku nak start balik fly as soon as possible. So ada beberapa benda yang aku tersilap beli. And untuk cerita lebih pasal tu, kita akan cerita dalam video seterusnya lah. But for now, inilah dia barang-barang yang aku dah beli dengan duit hasil jualan Avata 2 tu untuk aku memulakan balik aku punya journey dalam FPV flying ni. So for now, sebab aku masih lagi beginner, aku hanyalah ada radio master boxer aku ni, dia punya controller untuk FPV drone. And yang eloknya pasal controller ni, dia boleh cocok ke PC. So aku boleh fly virtually dalam simulator menggunakan remote ni, dan aku boleh training and aku boleh crash tanpa sebarang risiko. So instead of aku crashkan drone ni, aku boleh crash dalam komputer and aku punya drone akan selamat. So that's all for now. Thank you for watching. Kita akan jumpa lagi dalam video depan untuk aku cerita lebih pasal barang-barang lain yang aku beli. Itu saja. Terima kasih.